Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeng Kurnia, NIM 501200694. Saya dari Lokal 4G Komisari A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial peramalan dengan inflasi sumari. Baik, kita tutorial dulu ya. Kita running simulasi untuk melihat hasilnya. Kita menu dulu. Nah, ini adalah data dari simulasi 6 ya. Open 300, 206, 208, 300, 300, hit ya, 300, 208, 250, oke, pada tanggal 2, 300, opennya, hitnya 300, lownya 276, kelasnya 278, ADJ kelasnya 274, 802, lumayan 3500. Pada tanggal 3 opennya 276, hitnya 208, lownya 276, close-nya 298, ADJ close 294, close 500 1700, promenya 10.200 rupiah atau ya 10.200.000 promenya ya. Data ke-6 ini 298, digunakan ini ya, seterusnya. Baik, selanjutnya kita running kelas ya, satu kita running ya, kertas. Oke, data selanjutnya, datanya ini adalah data dari ini 2020 bulan 1 2002 tanggal 2 ini 4. Oke, ya. Baik, selanjutnya kita running data frame -nya. Baik, tadi seperti ini datanya, sekarang jadi seperti ini lagi, ini hilang, jadi seperti ini ya. Baik, selanjutnya simulasi baik. Nah, ini baik, pada tanggal 4 opennya kosong, nampaknya ini adalah tanggal 5 ya, kosong ya, 4 ini adalah kosong, 4 tengah 5 kosong, baik saja. Itu masih 6. Nah, ini adalah sumari dari 6. Ya, datanya min ini desku to median min naik, berarti ini bulan terakhir lah. Mau masuk ke 2021, opennya min 2020 ini suhunya 246, mediannya 294, minnya 256, gedenya ini naiknya 300, NS 123 hit 2020. Nilainya median 258, min 261. DQ 3RD Q 274. Ini ada data hik nah perbedaannya nampak ya, ini tadi tidak ada, ini tidak ada, ini opennya berbeda ya. Nah, nampak ada perbedaan, sedikit perbedaan. Low. Nah, close-nya. Ini adalah close-nya. Close. Nah, ya kan ada perbedaannya, nampak close, berbeda close. Minnya 230,0, LSTQ nya 246,0, mediannya 254,0, mediannya 257,4, 3RDQ 270,0, MAC 302,0, NS 123. Nah, kita lihat ADJ close. Ada juga perbedaan dari ADJ close. Ini adalah perbedaan dari ADJ close. Close minnya 219,1, STQ 245,0, median 253,0, main 255,7, 3RD Q 258,9, MAC 298,5, NS 123. Volumenya ini ke ini minnya datanya 3 berapa, volumenya 3500 ke di sini min 0 square ini mediannya ini tadi enggak ada mediannya kira ya, semuanya berbeda, nampak perbedaannya. Baik, sebenarnya kita estimasi ini nah, kita mau mencari data ini kembali, datanya tadi kita cari kembali. Nah, ini terdapat perbedaan lagi. Nah, ini sama. Kita lihatlah. Tadi ini tidak ada. Di bawahnya ada cuma volume pada tanggal 4 tanggal 5 tidak ada volume ya. Ini okay, data ini sama, close nya juga sama, cuma ini tadi tidak ada. Baik, format entry tidak ada, di sini ada, dan di bawahnya juga ada. Ini adalah sumari dari kriteria pengamalan imputasi sumarinya. Ini adalah imputasi sumarinya. Ini sumari. Ini adalah data sumarinya. Ini adalah sebuah data sumari dari semester 6. Ini adalah sumari dari data 6. ADG close 6. Nah, banyak perbedaannya. Ini 9. Cuma 9 ini tebahannya. Low. Close. Nampak ya perbedaannya. Baik, selanjutnya sumari kuantil. Baik, Ctrl R. Baik, kita mencari lagi data ini tadi kembali. Oke, kita tadi ini. Nah, terdapat perbedaan ini tadi tidak ada, sini ada, ini data lengkapnya semuanya, data dari semester 6 sorry. Nah, bukan perbedaannya. Baik. Ini datanya sebenarnya dari semester 6. Dapat kita lihat banyak perbedaan dari data tersebut. Dari sini sumarinya, ini ada data sumari dari data open, high, low, close, add, close, dan prome. Ini adalah summary-nya dari data ini, data semester 6 summary-nya itu dat open, high, low, close, add, close, volume. Nah, ini tadi tidak ada, di bawahnya ada. Nah, ini adalah data sebenarnya dari semester 6. Baik, dan juga dia diberi tes. Nah, ini adalah dugaan dari data tersebut. Data yang bawa ini data tadi, ini adalah ini. Ini adalah dugaan 1. Ini dugaan 1-nya. Baik. Kita lihat dugaan 2 ya. Nah, ini adalah hasil dari dugaan 2, 0,05, 0,1, 1, 0,01, 0,001, 0. Elimat T, AR1, min 0,37679, studied errornya, error 0,7917, Z poolnya min 1,2099, nolnya 2263344, PR Z ini PR-nya. Baik, kita lanjut ke dugaan 3. Nah, ini adalah dugaan 3. Ini adalah dugaan 3. Dari data perusahaan tersebut ya. Nah, nampak perbedaannya dari perbedaannya ya. Selanjutnya terani dugaan 4. Nah, dugaan 4 seperti ini. Kita running dari res satunya dugaan. Oke. Nah, ini bug tes 1 dugaan data res 1, ini dugaan tes 1 kuadrat, ini data dugaan 1 tesis 1, ini ada datanya blok tes 2, ini adalah blok atau data virus test dari data residua. Ini ya, ada banyak perbedaannya dari data resi 1 ke data resi 2. Data ini adalah data bulan jika adalah sebuah perusahaan yang bernama Cinjeka. Ini resi 3 terdapat perbedaan ya, tiga berbeda, ini beda, semuanya terdapat perbedaan. Beda ya. Ini data dari ini hasil dari ini, data ini dari ini ke sini, dan terakhir ini datanya, terakhir ini data box ya, ini adalah satu box resi 2. Baik, selanjutnya kita lanjut. Nah, ini ada akurasi dari dugaan datu, ini ada akurasi dari dugaan datu, training aset, training asetnya ini M86756,12 REMC 1922721 Mei 5272,3,9 MP NAN NAP NEP AC 1,054605 min 0,00389647. Ini adalah ACF 1. Ini adalah data di akurasinya dugaan 1. Beda datanya. Baik, kita lanjut dari akurasi dugaan 2. Nah, ini adalah training set dugaan 2. Akurasi dugaan 2 training set 1567,5,19,02,937,53,44,41,6 NAN NP 106,90,83 min 0,006551,356 masih SP. Baik, selanjutnya kita dari ini di akurasi 3. Nah, ini adalah hasil dari akurasi dugaan 3 training aset 87 10 3,83 19 22 82 21 53 01 03 58 di dalam MP nya sama seperti ini 1,060406 ini adalah C NIM 0,04129 373 ada ACPF 1 data training set ini berbeda-beda tidak ada yang sama ya kita lihat berbeda-beda nah berbeda kan oke akurasi 4 atau dugaan 4 ini adalah dugaan 4 hampir sama tapi berbeda sama yang ini sama ini 86 ini sama seluruhnya berbeda lah ya nampaknya berbeda data dari dugaan 1 dugaan 4 nya di akurasi berbeda-beda nampak perbedaannya nah selanjutnya nah, ini kita dugaan ini hasilnya nah ini adalah hasil dari semua hasil tersebut poin per forecast 598 599 forecastnya 11, 22, 25, 28, 39, 31, 55, 56, 64, 74, 28 ini datanya ya nah bedanya nah, dari mana dari atas sampai bawah semua datanya berbeda-beda ini ya datanya berbeda-beda nampak perbedaannya Merk, data ini ya semuanya berbeda ini adalah hasilnya di data yang ada di atas tersebut ini hasilnya baik selanjutnya peramalannya kita lihat nah ini pemamalan forecast dugaan 4H10 dan dugaan ini adalah dugaan 3 forecast dugaan 4 terdapat perbedaan dari ya ini sama ya ini adalah hasilnya berbeda-beda tidak ada yang sama kita lihat berbeda ya hasilnya nah sangat nampak perbedaannya ini tadi di sini ya ini hasilnya Jika kita mau lihat data JNJK-nya, baik, jika mau lihat data dari JNJK-nya, kita kontrol R. Nah, ini adalah data dari JNJK-nya, dari perusahaannya. Nah, ini adalah data dari perusahaannya. Semua data dari perusahaannya. Baik, kita lihat volume dari perusahaannya. Nah, ini adalah di data gambar JNJK 1. Atau grafik dari JNJK 1 ya. Selanjutnya cara ini. Nah, ini adalah grafik series dari JNJK 1. Baik, selanjutnya, nah, grafik series di JNJK 1. Oke, kita coba dugaan ya. Oke, dugaan. Nampaknya jaringan saya kena ya, atau nah, kita lihat ya apa hasilnya ada. Dari data ini oke, lanjut. Nah, masih Udin ya, dulu ya. Loading. Baik, nampaknya data dari dugaan ini adalah ya, ini datanya. Nah, ini adalah data tersebut dari data dugaan ini tersebut. Ini adalah data dari dugaan tersebut. Baik. Oke. Ini kedua ya. Nah, baik, itulah dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penjelasan saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.